Informasi pertama, pemirsa, kasus penularan COVID-19 di Jawa Tengah meluas ke sejumlah daerah. Dari semula di Brebes dan juga Kudus, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta seluruh kepala daerah bersiap hadapi lonjakan kasus imbas kasus Brebes dan juga Kudus. Data terkini, 8 kabupaten kota dinyatakan berstatus zona merah seiring penambahan angka positif COVID-19. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo minta kepala daerah di Rembang, Blora, Boyolali, Solo, dan Semarang bersiap hadapi lonjakan kasus COVID-19. Ia pun menegaskan prioritas utama yang harus disiapkan adalah fasilitas kesehatan seperti kapasitas tempat tidur di rumah sakit, ruang ICU, dan juga tempat isolasi. Soalnya kemarin itu kan habis tanggal merah. Maka yang Brebes itu sudah nulari Kabupaten Tegal. Terus kemudian yang Kudus itu ternyata sudah merembet juga. Nah, yang Kudus ini merembetnya satu kelompok. Jadi nampak-nampaknya kok terkonfirmasi ya. Jepara, Pati, Demak, Grobogan sampai ke Sragen. Jadi artinya Rembang, Blora siap-siap, terus kemudian Kota Semarang sudah pasti, Boyolali ya, itu sudah siap-siap sampai nanti yang Solo, Karanganyar. Ini mesti siap semua. Maka saya mintakan kepada kawan-kawan di kabupaten kota untuk menyiapkan tambahan tempat tidur, untuk isolasi rumah sakit, ICU.